Kita saksikan ini banyak para tamu, para asatidah kita yang belum bisa masuk. Juga insya Allah Bapak Gubernur Sumatera Selatan akan hadir bersama-sama kita. Ustaz Abdul Somad insya Allah dalam perjalanan bersama para asatidah. Untuk itu kami mohon nanti kursi-kursi yang sudah ada nama ini untuk tidak diisi kecuali dengan nama yang sudah tertulis atau yang saat ini sudah ditempati oleh para asatidah dan para sesepuh yang ada. Ini di sini hadir bersama-sama kita sesepuh Majelis Maulid Arba'in yang selama 40 malam bersama-sama kita menghiasi kota Palembang dengan bacaan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran mereka semua bersama-sama kita dan semua jamaah Majelis Arba'in insyaallah membawa berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal. Juga kami harap semua yang di atas panggung mulai dari pintu masuk sampai tempat duduk para habaib, para asatid termasuk Ustadz Abdul Somad untuk tidak maju ke depan, siapapun tidak maju ke depan bersalaman atau foto selfie. Saya harap semua yang level di atas panggung ini bukan level cuma nak salaman atau level nak foto selfie. Sepakat? Insya Allah yang bawah juga jadi ngerasa adil. Setuju? Nah, untuk itu kami harap semua biarkan Ustaz Abdul Somad duduk dengan nyaman bersama para guru-guru kita. Tolong panitia untuk diarahkan. Mohon bantuan penguatan sebagian laskar di pintu masuk, terutama untuk membuka jalan mobil mulai dari kantor pos sampai ke sini. Anda lihat manusia penuh. Tadi kamera sudah mengarah ke sana. Coba kamera diarahkan lagi supaya saudara-saudara kita bisa mengerti dan membukakan jalan bagi teman-temannya yang lain. Lihat, penuh. Tak bisa masuk. Ya. Kalau seperti ini kondisinya UAS tak nyampe-nyampe ke sini kakek. Insya Allah dengan tenang sama-sama kita iringi dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Nabbana Allah faqal jaakum nuru fasubhana alladhi albada sallallahu alaihi. Wannuru taha abduhu manna bihi fi dhikrihi azim bihi manna sallallahu alaihi. Huwa rahmatul mawla تأمل قوله فليفرغوا وارضوا به فرحانا استمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشدا واستشعر الأنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق في غفلة عن زوكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز يا أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من لكاه لإله صادا أمره الله حماه تره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم و
وبارك عليه وعلى آله. حي الهادي بأجمل ذكرى، صلوا معنا الكذب بينا لنا تبيانا.
أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الغاخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفعين أنا قد لا توانا حتى هنا ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتيان الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلك الحباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن أطاه نهانا بالله كرر ذكر وصي محمد كيما تزيان القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك لي ولنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما HP-nya biar kelihatan sampai di mana yang hadir. HP-nya dinyalakan biar kelihatan di mana yang hadir. Ayo. Ya, boleh dimatikan, simpan baterainya. Man, I'm
إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا
الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل لحظة عبدا عبدا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه hadirin kami mohon berdiri صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وأبرز الله المشفع صاحب القدر برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله وبنا الشرك تصدع وذانا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أهلا وسهلا
الحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا Allah.
silahkan duduk kembali. Salu ala Nabi. Dengan tertib, dengan rapi, kami berharap semua bisa mengikuti acara ini dengan sama-sama kita berharap keberkahan dari majlis maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, juga orang tua kita semua, tokoh masyarakat Sumatera Selatan, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali Hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan disampaikan segala cita-cita beliau untuk kemaslahatan kaum muslimin di Sumatera Selatan. Juga kita ucapkan selamat datang kepada tamu kita, penceramah kita, Ustaz Haji Abdul Samad LCMA. Semoga insya Allah kehadiran beliau membawa keberkahan bagi kita Palembang. Sallu ala Nabi. Para habaib, para asatidah, Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, Habib Umar Alwi As-Segaf, pembina Majlis Maulid Arba'in, tidak saya sebutkan satu persatu, Ketua Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aflatun Mukhtar, para tetamu yang kami muliakan. Mari bersama kita ikuti acara selanjutnya. Sebelum kita saksikan prosesi akdun nikah, pelaksanaan sunnah dari sunnah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peringatan maulid yang mulia ini, sekaligus memotivasi para jomblo dan para pemuda yang hadir malam hari ini, insya Allah segera menikah, amin. Maka kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Kepada beliau kami perhaturkan. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati, kita muliakan, dan samo kita patuhi para kiai, para alim, para ulama, khususnya para habaib, dan lebih khusus lagi hadir di antara kita Ustadz yang kita nanti-nantikan kedatangannya, Ustadz Abdul Somad, yang sejak tadi siang bersama kami di Masjid Nur Hidayah, Pak Jo, dan malam hari ini bertemu lagi. Yang saya hormati para tokoh, ada Pak Haji Alim dan kawan-kawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah tabligh yang sangat saya cintai, yang duduk di depan, duduk di tengah, duduk di belakang, yang masih di jalan, yang di belakang kantor wali kota, di kantor pos, galo-galo, kuhormati. Alhamdulillah malam hari ini apa yang kita rindu-rindukan sudah terjawab, bahwa Ustadz Abdul Somad dapat hadir di antara kita pada malam hari ini. Bersama ada 5 mubalig juga yang akan memberikan tausiahnya. Saya haturkan terima kasih banyak kepada Ketua Pelaksana Habib Mahdi bersama kawan-kawan yang telah melaksanakan ini, sehingga makin menampakkan bahwa Sumatera Selatan, lebih khusus lagi kota Palembang ini, adalah kota yang religius. Kalau kita disuguhi dengan hiburan-hiburan musik dan lain sebagainya, ternyata malam hari ini Habib Mahdi menunjukkan bahwa umat Islam di Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya sangat cinta kepada agamanya dan sangat cinta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh jamaah, dan pesan saya, mari kita ikuti ini dengan tertib, dengan khusyuk, dan yang paling penting lagi, setelah kita pulang, apa yang ilmu yang kita terima malam hari ini dapat kita terapkan di lapangan sebagai bekal kita dalam menjalin hablum minallah dan hablum minannas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Kurang kompak. Takbir. Sallu ala Nabi. Kepada Bapak penghulu kami persilahkan untuk memandu prosesi akdun nikah. Wali nikah kami persilahkan maju ke depan. Kalau walinya tidak katik, batal akdun nikah ini. Ada walinya. Bismillah. Silakan. Bapak pengantin wanita, yang di belakang jangan teriak-teriak, kita lagi di majelis. Salah satu saatul ijabah adalah waktu akdun nikah.
maka itu berdoa nanti waktu akad nikah minta hajatnya insya Allah kabul. Apalagi yang belum nikah, doalah waktu akad nikah nanti. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita iringi salawat Nabi. Salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, para habaib, guru-guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini Jumat kita berada pada majelis akad nikah, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, telah menghadap kepada kami di kantor KUA Kecamatan Bukit Kecil yang intinya mendaftarkan pernikahan atas nama Muhammad Iqbal bin Safri dengan Putri Yulianti. Setelah data-data kami terima, kami adakan pemeriksaan dan kami nyatakan tidak ada yang menghalangi untuk terjadinya proses ijab kabul yang kami tuangkan dalam daftar pemeriksaan nikah. Rencana pelaksanaan akad nikah Jumat tanggal 4 Rabiul Awal 1441 Hijriah, 1 November 2019 Miladiah. Waktu yang kita saksikan sekarang, tempat di pelataran BKB Palembang. Jadi kita berada pada waktu dan tempat sesuai kita rencanakan. Yang kedua adalah calon suami bernama lengkap Muhammad Iqbal bin Safri, calon istri Putri Yulianti binti Mulyadi. Sedangkan yang menjadi wali nikah adalah wali nasab, hubungan wali adalah ayah kandung, nama lengkap Bapak Mulyadi. Mahar berupa emas seberat setengah suku dibayar tunai. Mohon kedua orang saksi untuk memeriksa mahar dan diabadikan kepada kameramen. Selain kita diliput oleh pes nasional, juga yang diliput oleh jemaah hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan memotivasi kita, kata Habib Mahdi tadi. Sedangkan kita semua di sini adalah saksi dari pernikahan dua orang saksi yang ada di hadapan kita, dua Umar. Mudah-mudahan habaib-habib ini menjadikan guru-guru kita, menjadikan berkah kota Palembang. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita laksanakan akad nikah dan status keduanya sebelum menikah adalah jejaka dan perawan. Artinya pernikahan ini pernikahan yang pertama bagi keduanya. Kita berdoa kepada Allah, inilah pernikahan yang pertama dari dunia sampai akhirat yang diredoi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita menginjak acara inti, yaitu proses ijab kabul yang sebelumnya kita mendengarkan khutbah nikah. Alhamdulillah al-Mahmud bi ni'mati al-Ma'bud bi qudrati al-Marhub min azabihi wa sadwati al-Mutabi sultani an-Nafiz amruhu fi samaihi wa ardi al-Lazi khalaqa al-Halqa bi qudrati wa mayyazahum bi ahkami wa azzahum lidini wa akramahum bi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مضطربا أوشج به الأرحام وألزم الأنام
وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة تناكعوا تكاثروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم محبرا على أنه من الشهوات واقي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يجزي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله جذبك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم تنان تنان بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون نسأل الله العظيم
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم وأتوب إليك. محمد إقبال محمد إقبال بن صفري وزوجك وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح أو تسريح بإحسان زوجتك وأنكحتك مخطوبتك بنتي بطري يوليانتي بمهر خاتم من التحب نقدم قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكورة. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير وجعل بقدومكما قدوم الخيرات والبركات ويرزق لكما الأرزاق حسية معنوية بجاطة خير البرية بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Demikian tadi telah kita saksikan bahwasanya pencatatan akad nikah atas nama Muhammad Iqbal bin Safri dengan Putri Yulianti sah menurut syariat Islam dan tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dikutip di Kua Kecamatan Bukit Kecil atas nama Menteri Agama PPN Kua Kecamatan Bukit Kecil mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dan diiringi dengan doa kita bersama sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Yasin inna ashabal jannati al-yawma fi surulim fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan keselamatan bagi mempelai pengantin baru, termasuk kita juga pengantin bari dan calon-calon pengantin, diberikan keturunan yang soleh dan soleha yang berkualitas, yang membela agama, nusa, bangsa dan orang tua, diberikan rezeki yang berlimpah dan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kami sebagai petugas pencatat nikah mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Masjid Agung Masjid Tengah Kota, tempat sholat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk kepada kedua mempelai. Kita ucapkan juga terima kasih dan selamat jalan kepada Bapak Gubernur yang telah menyempatkan hadir di seleksi bukannya. Insyaallah pengantin berkah insyaallah. Insyaallah yang belum pengantin segera menikah, amin. Yang sudah insyaallah istiqomah, amin. Ya Rabbal, istiqomah itu ada dua. Istiqomah tetap atau istiqomah nambah. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir dapat berkah. Mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari pembina Majelis Maulid Arba'in yang selama 40 malam mengajak kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, kepada Habibana Umar bin Alwi As-Sagaf alaihi falatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد المكرمون والمحترمون para habaib, para ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, sesepuh minusepuh, kepada yang mulia orang tua kita bersama, Bapak Haji Kemas Halim Ali, hafizahullah wa ra'ah, wa atala umrah, fi ta'atillah, wa musa'adatil islam wal muslimin.
Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Gubernur yang baru saja meninggalkan tempat karena mungkin ada hal yang lebih urgen barangkali. Padahal kalau menurut Kiai, taklim itu lebih urgen dari segala-galanya. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentu saya tidak akan lama-lama, karena kalau lama-lama nanti diteriakin. Namun sekedar menjawab, mengapa harus ada Maulid Arba'in? Maulid Arba'in ini peringatan maulid yang diadakan dari malam pertama bulan Rabiul Awal hingga malam ke-10 bulan Rabiul Tsani. Dan ini benar-benar produk lokal Palembang yang mendunia. Karena di dunia manapun saya belum pernah dengar ada peringatan maulid hingga 40 malam yang ada di kota Palembang. Kalau sekarang kemudian muncul di mana-mana, ya alhamdulillah. Artinya mereka makmum pada Arba'in di kota Palembang. Kemudian setiap tahunnya alhamdulillah kami mendapatkan jawaban demi jawaban. Tahun ini salah satu jawabannya adalah Maulid Arba'in sedikit tapi pasti ingin mengurangi fanatisme yang berlebihan. Fanatisme terhadap ormas, fanatisme terhadap parpol, fanatisme terhadap hal-hal yang lain yang dirasakan mengalahkan fanatisme seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan yang amat sangat memperhatikan adalah memprihatinkan sekali adalah kadang Islam, kadang Allah Subhanahu wa taala, kadang sosok nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikalahkan oleh jabatan, dikalahkan oleh kedudukan, dikalahkan oleh orientasi-orientasi dunia. Berapa banyak sejak reformasi hingga sekarang ini kita dengar statement-statement khususnya dari para pejabat yang amat sangat tidak merasa bahwa dirinya adalah mungkin kalau kasarnya itu oon atau goblok atau tidak punya latar belakang spesifikasi pendidikan agama yang mendalam. Kemudian mereka dengan seenaknya menyudutkan agama. Bahkan tahun-tahun kemarin ada yang mengatakan bahwa kalau politik dicampur aduk dengan agama maka negara ini akan ambruk, negara ini akan rusak, negara ini akan bobrok. Tentu itu adalah statement dari orang yang tidak mengerti agama walaupun dia beragama. Statement dari orang yang bodoh terhadap syariatul Islam meskipun dia adalah seorang muslim. Oleh karena itu menurut hemat saya, ayo kita belajar dan belajar, dan terutama yang tidak memiliki waktu khusus untuk belajar secara khusus maka belajarlah dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Hajj Abdul Samad yang pada malam hari ini untuk yang ke-2 untuk yang ke-5 di Arba'in
untuk yang di Arba'in yang ketiga kali. Beliau menyempatkan diri bisa kemudian bersama-sama dengan kita untuk merayakan, sekedar memberikan apresiasi terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehadirannya menurut Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus iradatu ta'dzibillah. Kehadiran Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu bisa meniadakan kehendak Allah untuk mengazab kita. Wa ma kana Allahu liya'dzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa satu kaum selama di dalam kaum itu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya, dan insyaallah akan diisi oleh beliau dengan waktu yang tidak terbatas. Sekedar sambutan pembina, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak. Alhamdulillah, apa yang beliau sampaikan tadi betul-betul terbukti tepat pada tanggal 1 Rabiul Awal. Palembang diguyur hujan di pembukaan majlis maulid Arba'in, sehingga asap yang selama ini mengadab kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dicukupkan. Semoga maulid Nabi besar Muhammad menghentikan segala musibah ini di kota Palembang, di provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh perwakilan Asatidz Masfurah kepada Ustaz Haji Kemas Muhammad Ali Fa'alaihi Falyatafaddal Mashkura. Sebelumnya, sembari menunggu beliau turun ke bawah, saya mengumumkan ada satu orang anak bernama Bintang pergi bersama ayah dan ibu pakai baju oranye. Tapi sekarang terpisah dari orang tuanya. Untuk itu anak tersebut ada di atas panggung sama ustaz-ustaz. Jadi abah ibunya tidak usah khawatir, anaknya lagi alep, mantep. Nanti kalau selesai acara boleh datang sama Ustaz Oji. Ustaz Oji ini salah satu Asatidz Masfurah yang paling banyak anaknya. Insya Allah memang terbiasa ngasuh anak. Dan juga ada dompet hitam dan kacamata, nanti bisa menghubungi panitia di depan yang merasa kehilangan. Kepada Ustaz PKM kami persilahkan. Maknya dengeri, mbek lah anaknya, kali tak maknya kumbek kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang hitam, kumbang penyengat, kalau nyengat sakit sekali. Karena jawab salamnya tidak semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat. Kumbang hitam, kumbang penyengat, kalau nyengat sakit sekali. Siapa jawab salam tidak semangat, biasanya cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapanlah mati takut kalau ini. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun wa kafatil habaib al-Asatidah, para guru-guru kita semua yang hadir di tengah-tengah kita bersama orang tua kita, Ayahanda Haji Kemas Abdul Halim Ali yang luar biasa. Beliau sampai menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita semua. Orang tua guru-guru kita, Abuya Habib Umar bin Abdul Aziz, Habib Umar bin Alwi Asegab, teristimewa guru kita Kiai Haji Abdul Somad LCMA yang luar biasa. Beliau sudah yang ketiga kali, kalau di BKB sudah yang kelima kali hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Abdul Somad disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita, guru-guru kita umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan insya Allah semuanya rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asatidzah Maspurah, asatidzah Majelis Maulid Arba'in yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, MUI Provinsi Sumatera Selatan yang hadir di tengah-tengah kita, para anggota DPR, DPRD Provinsi Kota, para asatidzah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua kita berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat olahraga itu memang butuh pemanasan. Karena kalau tidak pemanasan kayak kram otot-otot, ya. Nah, jadilah kita nih sementara nih baru bagian pemanasan dulu. Cuma Nana tadi terpikir takutnya kalau dipanggil Habib Mahdi nak dikawin ke lagi di sini tadi. Ana berpikir Mak Manu nak nolaknya nih Pak Najib, bingung. Bangso tadi dipanggil Habib gugup nih Nana tadi, alhamdulillah rupanya dipanggil ceramah Habib. Bangso dipanggil suruh kawin lagi bingung nak ngomong dengan orang rumah Cak Manu Ana nih. Mana ada apa pula di pojok panggung nih ya. Bapak Ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah. Jadi kata Habib Mahdi, berkah Sumatera Selatan, Palembang, berkah Maulid, berkah kehadiran guru-guru kita. Alhamdulillah kabut asap redah karena berapa hari sebelum acara ini Palembang diguyur oleh hujan lebat Kiai, alhamdulillah. Biasanya Ustaz Abdul Somad ini penuh dengan kabut Kiai. Sampai sepekan sebelum acara ini kemarin ada bapak-bapak begitu bangun dari tidur, nyingok bininya dak kejinguan, rupanya tertutup kabut asap. Begitu dia bangun bang, nyingok dak katik lagi bang bininya, rupanya kapan dikerebek, ya do rupanya. Tahu dak kamu dikerebek? Nah, itu catat ya, orang Palembang dak tahu kerebek. Bahasa Palembang itu harus dibudayakan kan, berlari terlalu cepat berdebis, menunggu terlalu lama tekacip. Ini harus maraba kamu kalau tidak dibedayakan bahasa Palembang itu. Dan yang kedua, Palembang aman, damai, tentram dan luar biasa. Kenapa kami bilang seperti itu? Satu pekan kemarin Kiai di Palembang ini, tepatnya di Gandus, terjadi peristiwa sebenarnya sangat menyakitkan bagi umat Islam. Ada pelemparan kotoran manusia di Masjid Jami Gandus Kiai. Tapi subhanallah, umat Islam di kota Palembang wabil khusus di daerah Gandus, saya barusan dapat WA dari ketua forum Gandus Bersatu, berlalu saja tadi sore menandatangani kesepakatan bersama Kapolsek Gandus, polisi akan bekerja semaksimal mungkin untuk segera mengungkap pelaku pelemparan kotoran manusia ini. Kalau bahasa Palembangnya tai gitu tuh. Kalau ditambahi teh lemak, taiti jadi ya. Oh, abah tahu apa ini. Kurang ajar nih itu Pak. Cuman Palembang ini bolehlah, sabar, adem. Padahal orang Palembang ini melawan galau. Ya, padahal orang Palembang ini melawan galau. Tapi kita yakin, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kita lain, bapak-bapak kita dari kepolisian pasti bekerja semaksimal mungkin. Karena anda dapat kiriman CCTV, uangnya pakai topi, pakai baju kaos, pakai celana panjang ni, artinya jelas yang tak katik CCTV pacak ketangkep, apalagi ada CCTV. Siap kita nunggu dari orang tua kita pihak kepolisian untuk bekerja profesional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pelakunya segera tertangkap, amin ya rabbal. Siap damai, siap turut komando ulama, takbir. Bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita sama-sama hadir di sini peringatan Majlis Maulid Arba'in dan peringatan Maulid Nabi Majlis Asatidzah Peduli Umat Rasulullah. Malam hari ini kita akan berbicara tentang kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dikumpas tuntas sama guru kita Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menunjukkan rasa cinta kita sama Rasul. Insyaallah mudah-mudahan kelak semua kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bae, Abu Lahab cuman senang bae dengan Rasul lahir. Dengar kabar Rasul lahir, Abu Lahab ini senangnya bukan main. Karena Ibnu Abbas pernah bermimpi dia berjumpa dengan Abu Lahab, di dalam mimpinya Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apa kabar kau?" Kalau bahasa kita, "Di mana tempat kau? Neraka apa surga?" Ujar Abu Lahab, "Jangan nyanyi sih kau, awaklah tahu."
Awaklah tahu aku di neraka, jangan banyak ikut bertanya. Bukan, keadaan kau mak mano, kata Ibnu Abbas. Kata Abu Lahab, aku setiap hari Senin, azab aku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Karena setiap hari Senin itu gara-garanya aku pernah senang keponaanku Muhammad bin Abdullah dilahirkan hari Senin ketika dia mendapat cerita dari budaknya bernama Suaibah. Suaibah waktu itu mengabarkan kepada tuannya, budak ini kalau zaman dulu namanya perbudakan, budak itu serah tuannya nak diapo kenyo, bukan budak Palembang lain. Namun budak Palembang ini kita anu ke tangan inyo, jangan main. Ini budak di Arab maksudnya itu dulu. Suaibah datang, wahai tuanku, keponaanmu sudah lahir, lanang apa betino, lanang. Dengar itu Abu Lahab ini gembiranya bukan main. Suaibah, karena kau ngawak kabar berita dengan aku, hari ini juga kau kubebaskan jadi seorang budak. Masya Allah. Hari ini kau kubebaskan dari seorang budak. Budak itu mahal, kalau zaman dulu diduitkan 50-100 juta harga budak itu. Berarti hari lahirnya Rasulullah SAW, Abu Lahab bersedekah seorang budak membebaskan Suaibah. Apa balasan yang diberikan oleh Allah? Azabnya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang hadir majelis Maulid Arba'in, 40 hari kita hadir bersama asatizah guru-guru kita, terbayang tak kita nikmat apa yang bakal Allah berikan kepada kita? Masya Allah. Terakhir yang kedua, kehebatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al Mubarak Furi, di situ dijelaskan secara detail sejarah baginda Rasul ini. Tapi kami membaca dalam kitab Dakhalikul Akbar, ada sebuah cerita yang luar biasa menceritakan tentang wafatnya Rasul, dan sejarah mencatat satu-satunya manusia yang nak mati ditawari dulu cuman Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab dijelaskan tidak ada manusia nak mati ditawari dulu cuman Rasulullah. Ada siko dinjuk tahu Nabi Daud dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Daud didatangi oleh malaikat, "Daud, 10 hari lagi nyawa kau putus." Uji malaikat Israel, "Daud, 10 hari lagi nyawa kau kucabut." Nabi Daud ni orang kaya, orang hebat, panggilnya para ahli pembuat patung. "Kau buatkan patung yang mirip dengan rayaku 99 ikok, tempoh waktunya 9 hari." Itulah cerita dalam kitab. Buatlah patung mirip dengan Nabi Allah Daud ini. Pas di hari ke-9 patung ini selesai galo. Pas hari ke-10 Nabi Daud masuk di tengah-tengah patung yang 99 tadi. Itu cerita meninggalnya Nabi Daud, dinjuk tahu. Pas hari ke-10 masuk sesuai dengan perjanjian dengan malaikat maut. Begitu hari ke-10 malaikat maut turun nyari Nabi Daud ni, di sini tak katik, nyari di sini tak katik. Sampai akhirnya malaikat maut ini dalam kitab itu dijelaskan masuk ke dalam ruangan itu. Begitu masuk dia nyingok, terkejut malaikat ini, terkanjat. Kalau bahasa kita terkanjat. Kapan masuk? "Ai caca, malang kebanyak Daud sika ini." Uji malaikat maut, "Alangkah banyaknya Daud ini. Yang mana Daud yang asli ini?" Berputar-putar malaikat maut nak nyabut nyawanya Nabi Allah Daud, tak ketemu. Karena malaikat itu tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahu kepada mereka. Makanya malaikat itu tak katik nafsu, katik kendak. Nabi trompet Israfil, nabu trompet baik. Rokib Atib nyatet kebaikan dan keburukan. Pernah tak mereka ngomong, "Pak Yukib, tukeran dulu kita ni"? Pernah tak kira-kira? Tak kata istiqomah, tetap di sini itulah. Aduh istiqomah, Masjid Ustaz Odi. Subhanallah. Muter-muter tak kata, dalam kitab dijelaskan malaikat Israel balik lapor dengan Allah. Kalau bahasa kitanya, "Ya Allah, aku dikiuk ke Daud. Aku dibudi ke Daud, yang mana Daud nak baca nyabutnya?" "Ya Allah, woi malaikat, cucuk matanya, kalau berkedip Daud lah itu." Iya ni, mempatung tak berkedip. Malaikat turun, cucuk idak, kapan berkedip, nak ikatlah Daud laju, meninggal. Itu Nabi Daud, dinjuk tahu 10 hari lagi. Tapi kalau baginda Rasul, dalam kitab Dakhalikul Akbar dijelaskan, malaikat Israel datang dengan santun di pagi hari, hari Senin. Senin ini mulia. Senin Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal, Senin juga baginda Rasul diwafatkan oleh Allah 12 Rabiul Awal. Malaikat Israel datang dengan santunnya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Alaikassalam." Itu dengan Rasul, Pak. Rasul ni ceritanya solat ke masjid.
pagi subuh habis sholat Rasul baca surah Al-Kahfi, Pak. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shaliha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Habis maca ini ayat sahabat nangis galau, wabil khusus Abu Bakar. Ngapo? Karena mereka yakin Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Benar, begitu Rasul balik, pintu rumah Rasul diketok. Begitu diketok, Fatimah iftah. Sikok-sikoknya anak Rasul yang masih hidup ketika Rasul meninggal dunia, cuma Siti Fatimah ajar. Begitu Fatimah buka, maaf ya Abi, tak kata Abi. Kata Rasul, tamunya sudah datang. Kajitu, siapa yang datang? Malaikat Israel salam dengan lemah lembut kepada Rasul. Apa kata Israel? Ya Rasulullah, malam hari ini aku pagi hari ini aku diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa engkau, itu pun kalau engkau bersedia. Kalau engkau tidak bersedia, aku diperintahkan oleh Allah kembali ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kalau kamu ditawari malaikat kira-kira. Aduh wak yang tua, wak nak mati belum? Baliklah. Benar tak kira-kira? Aman malaikat datang dengan kamu, kau wak nak mati, biar wak itulah tu, oh, bahkan berjalan lagi saro masih nak hidup tu lah wak itu. Baliklah, yakin aku balik terus malaikat, enak. Tapi dengan Rasul, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Israel, buat aku bukan perkara matinya, tapi yang nak ku tanya ke mak mano keadaan umat aku setelah aku meninggal dunia. Masya Allah, Rasul nak mati ingat dengan kita, kita masih hidup solawat lagi tak dengan Rasul. Rasul nak meninggal dunia ingat sama kita. Mak mana keadaan umatku? Bukan ingat dengan wong tuanya, bukan ingat dengan anaknya, apalagi hartonya, bukan. Kamu pernah tak nonton Pal TV? Yang Yai Najib cak nak mati tu no? Aduh, malam ni tak kate, bukanlah mati kamu ni. Nah, Yai Najib tergoleng macam ini kan? Aduh, datang galo. Itu sebenarnya nyindir kita cerita itu. Ditanyalah oleh Yai Najib, manusia ado nak mati kan ini kan ceritanya Yai Najib, manusia B ado, manusia C mah di absen juga lo anaknya, uji maknya, ado galo ba anak kita di sini. Nah, siapa nyago warung? Nak mati lagi ingat dengan warung. Rasulullah nak mati ingat dengan kita. Masya Allah. Kata malaikat Israel, ya Muhammad, aku dah acak nyawabnya. Izinkan aku kembali ke arasnya Allah, lapor sama Allah. Apa kata Allah? Katakan Israel kepada kasihku Muhammad bin Abdullah, umatnya bakal selamat siapa yang berpegang kepada kitabullah wasunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turunlah malaikat Israel sampaikan kepada Allah, kalau itu kata Rasul, istamir, silakan. Dicabutlah nyawa Rasul dalam kitab Dakhulikul Akbar mulai dari ujung kaki, dari sini sampai ke sini nyawa Rasulullah dicabut. Rasulullah mengeluarkan satu kalam, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ayatul maut, tanda-tanda kematian. Kalau kamu nunggu lagi sekarat nak meninggal dunia, pegang kakinya. Kalau kakinya di sini dingin, pahanya panas, itu berarti nyawa dari ujung kaki sampai ke dengkul sudah tak katik lagi. Pegang kaki kamu, dingin tak? Tak serius aku ni, yang di panggung peganglah kaki. Yang mendingin makanlah kuih kotak tu, nak laju berarti. Yang kedua, nyawa Rasul dicabut dari dengkul sampai ke pinggang. Rasul mengeluarkan satu kalimat lagi. Apa yang kalimat kedua keluar dari kalam Rasul ketika akan meninggal dua? As-salah, as-salah, as-salah. Makanya Rasul katakan, awalu mayuasabu abdul yawmul kiamati as-salah. Wain asunah asunah kulu, wain fasadat fasadat sa'iru kulu. Karena solat ini diingatkan oleh Rasul ketika beliau meninggal dunia. Ayatul maut, tanda-tanda kematian. Kalau uang nyawa dari sini sampai ke sini sudah putus, karena anak ini sudah ngabsen. Anak sering kali diajak uang meninggal dunia, Pak. Karena kami ustaz-ustaz ini, kalau uang nak meninggal dunia pasti dipanggil, Kiai. Ada uang bebala pasti manggil ustaz. Ada ribut laki bini pasti manggil ustaz. Nyual tanah ustaz lewat. Tak diajak uang, takut kena pajak dia. Ya? Ayatul maut, tanda-tanda kematian. Kalau nyawa dari sini ke pinggang sudah dicabut, ya? Tulang di tengah ini patah. Ana sudah praktekkan dengan ibu aku, maknya abah, sama mertua ana. Ana nunggu ini. Kalau kita masih hidup, tedok, tulang ini masih macam ini. Dicocokkan tangan kita dari bawah, masih lewat. Ana sudah tesnya. Segemuk apapun, walaupun cak usking misalnya tedok, mana usking?
Dicocokilah pinggang tengah-tengahnya masih bisa lewat. Tapi kalau nyawa di sini sudah putus, tulang ini patah seperti ini. Sehingga waktu masuk ke tangan kita, bentur ke tulang itu. Kalau kamu nyagong sakit, pegang sini dingin, sini masih panas, ya. Tak lama pegang di sini dingin, mulai cocok tengahnya. Kalau pinggang tangan kita ini sudah bentur tulang, berarti tak lama lagi, jangan tinggalkan. Tapi jangan diomong ke, ay wak nak laju wak ni. Tidak kamu omong ke beliau, ninggal. Diam-diam baik. Dah terakhir jadilah pemanasan ini. Dicabut dari sini ke gorgoro, ya, ke kerongkongan. Kalau kita dah acak ngomong lagi, kata Rasul istighfir malam juga jir. Minta ampunlah sebelum nyawa ada di kerongkongan. Tapi karena Rasulullah maksum, masih bisa keluar satu kalimat dari mulut Rasul. Apa? As-salah awma malaikat imanum. Salat dan jagolah salat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulidur Rasul ini semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Biar lebih semangat. Al TV memang punya kita. Cerita punya cerita, Pasar Kuto memang punya kita. Itu slogan wong Pasar Kuto, rupanya Al TV nyiplak Pasar Kuto. Ayo semua prajurit pembela Rasulullah. Bangkitlah untuk agama. Ayo biar hadirin yang ikut. Bangkitlah. Semua yang semangat, satukan hati. Sekali lagi, ayo semua prajurit. Bangkitlah untuk negara, satukan hati. Ayo semua, musuh lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara tercinta kematian. Semua maju, habisi, kami berjanji demi Allah rela binasa. Ayo munsyirin, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus berangga dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, tentara akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Ayo sekali lagi semua, maju, ayo maju, ayo terus maju, habisi peninggian bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Eh, terakhir semua, wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, bangunlah, musuh sudah di depan mata, lawanlah, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Takbir. Insyaallah yang belum hafal, 3 bulan lagi kita ketemu, sudah hafal semua lagu ini. Insya, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang kita tunggu-tunggu, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Samad. Tentu saya berharap yang di belakang tidak teriak-teriak, yang di depan tolong duduk biar yang di belakang bisa nyingok, yang
Dak baca jingok, awasi TV-nya. Insyaallah masih kejingokan. Insyaallah di sini wong kota kalo. Biasanya dan sebelum Ustaz Abdul Samad nanti beliau menyampaikan tausiah, kami mohon pembacaan suratul Fatihah khusus untuk guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Taufik Hasnuri nanti di akhir acara bersama Ustaz Abdul Samad. Nanti beliau akan mendoakan guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri, semoga Allah berikan kesehatan buat beliau. Ustaz Abdul Samad juga akan memimpin kita semua untuk menggalang dana bagi kemaslahatan acara dan juga untuk kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Nanti beliau salawat sama-sama kita, diakhiri dengan doa bagi Ustaz Haji Taufik Hasnuri, semoga Allah angkat segala penyakitnya dan insyaallah di tablik-tablik akbar ke depan hadir kembali bersama-sama kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Haji Abdul Samad, waktu dan tempat kami haturkan seluas-luasnya. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Dia yang malam ini kita mengajak hamba-hamba Allah mengenang nikmat terbesar dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'anallahu bighaziri ulumihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita, alim ulama dipanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan kita senantiasa mendapatkan barakah ilmu dari mereka insyaallah. Hadir pula pada malam hari ini tokoh masyarakat, diantaranya Kemas Haji Abdul Halim Ali, bapak-bapak anggota dewan, tak dapat disebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti angka 40? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tertulis di baju adik-adik anak-anak kita, Maulid Arba'in, Arba'empat, Arba'in 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami janjikan kepada Musa untuk bermunajat 30 lailah, 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, kami sempurnakan dia tambah 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah munajat doa Nabi Musa kepada Allah 40 lailah, 40 malam lamanya. Oleh sebab itu angka 40 adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi umur 40, Nabi Musa di lembah Tih 40 tahun, maka Nabi Musa bermunajat 40 malam, kita pun ingin mendapat kesempurnaan itu, maka ulama kita pun berijtihad, dipilihlah angka kesempurnaan, mengalahkan fanatisme kepada yang lain, hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka dari kota Palembang, Sumatera Selatan, bergulirlah tradisi ini 40 malam lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah menyempurnakannya sampai akhir malam kesempurnaan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti membaca syair-syair? Bukankah syair puji-pujian dilarang oleh Nabi SAW? La tatruni, jangan kamu puji aku. Kama atiratin nasara al-masih,
sebagaimana orang Nasrani mengagung-agungkan ulu kepada Al-Masih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak boleh itu adalah menisbatkan sesuatu yang tak layak kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memuji Nabi pada batas-batas kesempurnaan. Ada seorang sahabat memuji Nabi dengan syair-syairnya. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi melarang? Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itu menunjukkan sunnah takririyah, memuji-muji Nabi itu dibolehkan. Sahabat memuji Nabi. Di antara sahabat Nabi yang memuji dengan syairnya, seorang penyair bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Maka tradisi memuji turun temurun. Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dengan syair Maulid Al-Barzanji. Datang pula Imam Al-Busiri dengan syair Al-Burdah. Datang pula Imam belakangan Sayyidul Habaib di zaman modern ini, Habib Umar bin Hafiz dengan Adhiyaul Lami. Datang pula sebelum itu syair-syair yang ditulis oleh Imam Ad-Diba'i. Apakah yang dibaca syair Al-Barzanji atau syair Al-Busiri Burdah atau syair Adhiyaul Lami? Apapun syair yang dibaca, isinya tak keluar daripada tiga. Yang pertama, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat yang dikarang disusun oleh para ulama berdasarkan ilham. Dan yang ketiga, tak lain tak bukan adalah mengandung doa-doa. Itulah yang dibaca oleh anak-anak adik-adik kita dalam qasidah, dalam syair, dalam puji-pujian. Mudah-mudahan tradisi memuji-muji Nabi, mengutip pendapat para ulama ini, dilanjutkan sampai ke generasi kita akan datang, sampai hari kiamat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama, 1441 tahun hijrahnya? Maka kalau dihitung maulidnya, 15 abad sudah berlalu. Maka kalau kita mundur sejenak ke belakang, kemarin pada tanggal 10 Muharram kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Kalau ditanya mengapa puasa 10 Muharram, semua orang akan menjawab, karena 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihi salam. Maka pertanyaan yang sama dapat kita balik. Bukankah 3000 tahun yang lalu Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan? Mengapa tetap diulang tahun 2019, 2020, umur panjang badan sehat, pada saat 10 Muharram diulang lagi berpuasa, 2021 diulang lagi berpuasa? Mengapa tiap tahun diulangi? Itulah jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang momen yang sama pada saat peristiwa yang sama, walaupun terjadi satu kali, maka dicari tanggalnya, diulang terus menerus. Kenapa demikian? Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah saat Musa selamat ditenggelamkan Fir'aun, bersyukur dengan menahan makan dan minum. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tenggelamnya Fir'aun. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa. Apakah nikmat itu? Nikmat kedatangan Nabiuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Tapi kata Imam, seorang ulama besar yang diagungkan dan dimuliakan, menafsirkan ayyamillah bukan hari-hari Allah, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Ayyamillah maknanya adalah bini'amillah. Maka ingatkan umat ini dengan nikmat sehat, ingatkan umat ini dengan nikmat umur panjang, ingatkan umat ini dengan nikmat keutamaan iman dan Islam. Tapi nikmat iman Islam itu kita dapat dari mana kalau bukan dari Dia yang datang diutus Allah di akhir zaman? Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, maknanya adalah wa dzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah ini, tak dapat kamu hitung. Tapi di antara nikmat terbesar adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini orang Palembang Sumatera Selatan dengan syiar Maulid Arba'in sedang diingatkan kepada kita yang tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang lupa karena Januari, Februari, Maret dan April, karena itu yang dipakai sehari-hari di kantor, maka diingatkan kembali itu malam Arba'in yang kelima, itu malam Maulid Arba'in sudah 12, itu malam Maulid Arba'in sudah 31. Mengapa tidak pernah hadir untuk mengenal dia yang namanya disebut pagi dan petang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka tak lain tak bukan Maulid Arba'in ini tujuannya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada malam yang penuh dengan kemeriahan ini, pertama saya hadir sebatas bunga api saja. Yang kedua, ketiga pun begitu. Tapi malam ini ada yang berbeda. Buih-buih berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Berbisik Pak Gubernur, Ustaz Somad, kelip-kelip sudah keluar, kata dia. Berkelap-kelip cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Apa makna ini semua? Orang Palembang, Sumatera Selatan ingin menunjukkan begini cinta kami, begini keagungan, begini cara kami memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang doa Nabi Adam alaihi salam, ketika Adam berdoa, doa paling tua kita hafal dan kita baca setiap selesai salat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah tidak karena rahmatmu ya Allah, kami malam ini semuanya orang-orang yang rugi semuanya. Tapi karena rahmat dan kasih sayangmu, maka kami selamat daripada kerugian itu. Tapi doa dalam Quran sampai lanakunanna minal khasirin, titik, habis, selesai. Tapi kalau kita baca dalam hadis, maka ada tambahan Adam mengucapkan. Apa kata Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taghfira lana dzunubana. Ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Pada saat itu orang yang tidak faham akan berkata, bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut nama Nabi yang terakhir, padahal dia yang pertama, Adam, Idris, Nuh, Salih, sampai kepada Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia belum ada di alam nyata. Tapi kalau orang membaca dengan seksama, Nabi Adam menyebut nama dia ketika itu Allah bertanya. Allah bukan tidak tahu, Allah maha tahu. Allah hanya ingin memberitahu pada siapa yang tak tahu dan siapa yang tidak pernah mau tahu. Ya Adam, dari mana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam menjawab, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku dongakkan, ku pandang kepada tiang arasy, ku lihat ada nama bersanding di samping namamu, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu dia makhluk apa, dia siapa, tapi aku yakin tak mungkin dia manusia biasa, tak mungkin dia makhluk yang biasa. Kalau bukan karena kedudukan yang mulia, maka ku sebut namanya, bertawassul kepadamu, semoga engkau mengampunkan aku, diampunkan dosa Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ragu tentang kesahihan hadis ini, baca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang muridnya langsung, sanadnya ittisal kepada Habib kita, guru kita yang berada di tengah kita pada malam hari ini, Sidi Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah keilmuan dari mereka yang menjaga sanad keilmuan sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian,
maka bagi orang yang masih juga mempermasalahkan maulid, masih juga mempertanyakan maulid, datanglah ke Sumatera Selatan, datanglah bil khusus ke Palembang. Maka kita bukan hanya 1, 2, 3 malam, 40 malam yang sudah hadir malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mudah-mudahan istiqomah sampai malam yang ke-40 nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Catat, tulis apa pelajaran yang dapat dipetik dari mulai pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga nanti andai dapat berjumpa di dunia kita tak melihat dia, di dunia kita tak bersama dengan dia, mudah-mudahan karena kecintaan kita, di akhirat kita akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setiap langkah kaki malam ini, setiap tetes peluh keringat, setiap luka, setiap hati yang kecewa, setiap penyesalan, setiap penderitaan, karena Nabi Muhammad SAW akan dibalas dengan syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dalam 6 bait syair? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada fakaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Itu bedanya kalau berceramah di Palembang. Di tempat lain saya terjemahkan baru jamaah mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan sudah mengangguk. Idza kana hadza kafiran jaa dhambuhu, kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dia dalam api neraka jahannam. Ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada, menurut satu riwayat setiap hari Senin selama-lamanya, yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid, maka tentulah dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Oleh sebab itu kalau ada orang Palembang, orang Sumatera Selatan rajin betul maulid ini sampai 40 malam tapi tidak sholat, insyaallah kalaupun masuk neraka ringan setiap hari Senin. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kitabnya 500 kitab yang disebut oleh muridnya Ad-Daudi, hafalan hadisnya hafiztu mi'atai alf hadis, aku hafal 200 ribu hadis, law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu maka aku juga akan hafal dalam kepala aku. Kitab tafsirnya tafsir Jalalain, dia tulis berdua dengan Jalaluddin Al-Mahalli, Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur. Kitab hadisnya Al-Jami Al-Kabir, Al-Jami As-Saghir. Kitab ulumul hadisnya, di syarahnya kitab An-Nawawi, bukan main, luar biasa imam dalam berbagai cabang ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fikih yang dikaji di setiap pondok-pondok pesantren. Dia berpendapat bahwa selama maulid itu tidak keluar dari 5, dia termasuk dalam sunnah hasanah. Yang pertama, di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi maulid. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya ada tausiah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, di dalamnya ada silaturrahim. Dan yang kelima, di dalamnya ada makanan. Maka kalau 5 unsur ini ada, dia adalah maulid yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Hafalan hadisnya 200 ribu hadis, kitabnya 500 kitab, dia memuji-muji maulid. Tiba-tiba ada orang yang hafal 3 hadis itu pun kalau laptopnya hidup. Membid'ahkan maulid, menyalahkan maulid, mendolalkan maulid. Maka saya bukan mengajak kepada pemahaman, saya bukan mengajak pada satu kaul pendapat, saya hanya sedang bercerita
yang mau ikut Ustadz laptop silakan, yang mau ikut Ustadz Google, Ustadz YouTube silakan, tapi yang mau ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maka saya termasuk yang mengikut pendapat As-Suyuti, pendapat Jalaluddin Al-Mahalli, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malam hari ini mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan selamat bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Maqdisi, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ketika memanggil Adam, dia panggil namanya, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah ketika memanggil Yahya, dia panggil namanya, ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah. Allah ketika memanggil Isa, dia panggil namanya, ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Allah ketika memanggil Musa, dia sebut namanya, ya Musa. Tapi ketika memanggil dia, tak ada Allah pernah memanggil ya Muhammad, ya Ahmad. Allah memanggil dia dengan sembutan, panggilan kelembutan, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sebutan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sedangkan Allah pun, dalam tanda kutip, sedangkan Allah pun berakhlakul karimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna berakhlakul karimah di sini adalah dalam tanda makna yang lain. Allah mengajarkan kita berakhlak memanggil dia. Maka at-taswid, as-siyadah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kita tidak memanggil dia Muhammad, tapi kita panggil dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sendiri menyebut dirinya sayyid, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah anak pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sedangkan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan menyebutnya dengan sayyid, innal hasan wal husain sayyida shababi ahlil jannah. Maka kita memanggilnya sayyidinal hasan, sayyidinal husain, sampai kepada anak-anak cucu keturunannya, sayyidi al-habib, sayyidina al-hasan, sayyidina al-husain. Inna fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sedangkan yang perempuan, pemimpin perempuan penghuni surga adalah sayyidatuna Fatimah. Pemimpin kami sayyidina, pemimpinku sayyidi. Tapi orang Maroko tidak menyebut sayyidi karena terlalu panjang, sidi. Sedangkan untuk yang perempuan, sayyidatuna, pemimpin kami, pemimpinku sayyidati. Tapi karena terlalu panjang disebut dengan siti. Tapi karena payah menyebut siti disebut dengan siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ini adalah tradisi dalam budaya Melayu. Tak pernah orang menyebut namanya, tapi dipanggil dengan panggilan kehormatan. Abdul Somad, yang bukan Habib, yang bukan Sayyid, yang bukan Syarif, tetap juga dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Muallim. Belum pernah saya dipanggil orang, mari kita panggil Somad. Lalu bagaimana mungkin kita memanggil namanya dengan tanpa penghormatan dan kemuliaan? Maka dalam mazhab Syafi'i, bukan hanya saat memanggil di luar sholat, bahkan di dalam azan pun dianjurkan. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri di majlis ulama ahli hadis Syekh Mahmud Said Mamduh, di dalam majlis itu ketika sholat disuruhnya muridnya azan, dalam azan itu dipanggil, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, dan saat qomat diulang lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Andai itulah dibuat Abdul Somad sekarang di kampung halamannya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, mungkin berkali-kali saya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
Seolah-olah kunci neraka berada di tangan orang yang mudah, begitu mudah untuk membid'ahkan. Hanya dalam perkara-perkara, masalah-masalah yang ulama mukhtalaf fih dalam masalah itu. Memuliakan Nabi SAW tidak hanya sebatas memuliakan menyebut namanya, tapi juga jauh lebih daripada itu, mengikuti gerak jalan hidupnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Pada saat belum lahir ke atas dunia, tidak menggantungkan hidup kepada ayahnya. Abdullah sudah meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Begitu kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair-syair yang dia tulis. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya syahrani 2 bulan ala ashuril aqwalil marwiyah menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, abuhu bapaknya Abdullah. Apa maknanya? Tak pernah dia menggantungkan hidupnya pada ayah kandungnya sekalipun. Bagaimana dengan ibunya? Dia disusukan oleh Thuwaibah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan pada saat anak manja-manjanya, sebagian anak sempat durhaka saking manjanya, menyakiti ibunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan Allah dari durhaka. Tak durhaka kepada ayah, tak durhaka kepada ibu. Dibesarkan oleh kakek datuknya Abdul Muttalib, tapi tak lama kasih sayang itu dia dapatkan, berpindah kepada Abu Talib. Dan ketika bersama Abu Talib pun dia tak pernah menyusahkan Abu Talib. Dari mana dia makan? Dia mengambil upah mengembalakan kambing-kambing orang kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ketika dia remaja, beranjak dewasa, dari mana modal dia menikah? Dia membawakan barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah Al-Kubra. Dia bawa barang dagangan. 2 cara mencari nafkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengembalakan kambing mengambil upah. Yang kedua, membawa barang dagangan. Sehingga pada usia 25 tahun dia sudah menikah dengan mahar yang luar biasa. Dalam kitab buku ensiklopedia sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi menikah umur 25 tahun dengan mahar 1 miliar kalau dihitung dengan angka rupiah sekarang. Mudah-mudahan yang sudah menikah tadi tidak terbebani dengan angka 1 miliar ini. Tapi saya mohon maaf, mungkin saya sampaikan mahar 1 miliar ini memberatkan bagi jombloan fisabilillah kita. Ada orang yang berapi-api bercerita tentang sunnah Rasulullah, semangat mengikuti sunnah. Tapi ingatlah, Nabi menikah umur 25 tahun, tidak memberatkan ayah ibu, mencari sendiri dengan mengembala kambing dan memperdagangkan barang-barang perniagaan sehingga terkumpul biaya yang luar biasa. Tapi hari ini orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku mengikuti sunnah, maka menikah lewat dari 25 tahun itu mungkin termasuk dalam bid'ah dolalah. Tapi tentu tidak. Sebagian ulama mengatakan memaknai bid'ah dalalah itu kalau mukhalafatulil Qur'an wa sunnah. Tapi Rasulullah SAW menikah 25 tahun. Pernikahan tadi membangkitkan semangat anak-anak muda kita. Bukan semangat nikahnya saja, tapi juga semangat mencari nafkah. Mulai besok, gembalakanlah kambing-kambing. Mulai besok, bawalah barang dagangan. Tapi barang dagangan ini kalau dibawa laki-laki lain tidak laku. Dibawa oleh orang lain, biasa saja, tidak laris. Tapi kenapa ketika dibawa oleh orang ini lakunya luar biasa? Ternyata produk yang dijual berpengaruh besar. Pengaruh yang utama adalah siapa yang menjual barangnya. Bukan barang yang diperjualkan, tapi siapa yang menjualnya. Oleh sebab itu, maka marketing pemasaran anak-anak muda kita bersemangat dalam bisnis, bersemangat dalam masalah dagang, bersemangat dalam jual beli,
ini bagian dari ajaran Islam. Maka ketika Allah bercerita tentang iman, tentang keyakinan, tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tapi kalimat yang dipakai adalah dagang, bisnis. Coba lihat dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan ala tijaratin, perdagangan, perniagaan, bisnis, tapi bisnis ini luar biasa, tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu dari azab yang menyakitkan. Apa dia? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Harta dulu baru nyawa. Malam ini kita diperlihatkan kenapa maulid ini begitu meriah dan megah. Tentulah karena orang Palembang kaya raya, punya harta yang luar biasa. Amin. Bagaimana mungkin lampu yang gemerlap berwarna-warni, layar sejauh mata memandang. Tadi ketika diminta oleh Habib Mahdi bin Syihab, hidupkan handphone, hidup menyala semuanya. Baru setelah beberapa jam ini hilang nyalanya. Tapi insya Allah ini menunjukkan ekonomi kita baik. Mudah-mudahan dengan semangat maulid, semangat berniaga, semangat berdagang, ditingkatkan oleh anak-anak muda kita. Karena mengkaji Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengkaji kelahirannya, bukan hanya mengkaji zikirnya, bukan hanya mengkaji solatnya, tapi juga mengkaji ekonominya. Maka kalau sudah bangkit ekonomi umat, umat bisa berbuat lebih banyak, bisa menyelamatkan saudara dari kefakiran, dari kesusahan, dari kemelaratan dengan infak, wakaf, dan sedekah kita. Beberapa bulan yang lalu ketika saya hadir di majelis ini, beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke majelis ini, selalu disebarkan kotak-kotak sedekah, disebarkan sorban. Tapi malam ini saya tak melihat lagi. Apakah karena sudah berhenti atau karena memang sudah pakai transfer banking semuanya? Tapi insya Allah di akhir majelis, di ujung majelis, anak-anak muda kita akan turun mengumpulkan semuanya. Ma la yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa berikan semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tidak bisa membangun semua, jangan sampai lupakan semuanya. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kekal abadi. Apa yang kita sedekahkan, itu yang akan kita bawa mati. Adapun yang lain akan tinggal, dibagikan kepada anak menantu, dibagikan kepada ahli waris. Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat itu cuma tiga. Maluhu, harta, hanya sampai ke pelataran parkir. Wa ahluhu, keluarga, hanya sampai ke tepi liang kubur. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma satu. Apa dia? Wa amaluhu. Maka kalau pernah memasukkan infak, wakaf, sedekah, itu yang akan kekal abadi. Kalau pernah menolong fakir miskin, anak yatim, itu yang akan dibawa bekal menghadap Allah sebagai bekal mati. Maka malam hari ini kesempatan kita untuk memberikan apa yang kita bawa, apa yang kita miliki, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa yang kita belikan, sekecil apa yang kita titipkan, akan kita lihat di hadapan Allah sesuai dengan janji Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi tetap akan ditunjukkan Allah di depan mata kita. Ini dalil bagi yang memberi uang 2000. Karena dia akan bertanya, ini Ustaz kalau 2000 ada tak pahalanya di hadapan Allah? Jangankan 2000. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi, sebesar ujung kuku, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudra, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, kami tunjukkan amal mereka. Kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Tapi kalau engkau seekor gajah, maka bawalah satu batang kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut, mampu membawa sebatang kelapa, itu boleh juga. Tapi yang lebih parah, seekor gajah membawa sebutir gula. Ini na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup yang sesaat,
maka ditunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadir Rasulullah bersama kita? Ya, Rasulullah selalu ada di hati orang beriman. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat kalian, salam kalian, kata Nabi, dibawa dari Palembang sampai ke makam Nabi di dalam Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah di negara Saudi Arabia. Sampai ke sana malam ini selawat kita malam ini dari BKB dibawa ke pelataran, dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kalian dibawa ke makamku. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepada engkau ya Rasulullah? Laqad arimta, kau sudah meninggal dunia, kau sudah mati ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya dimuliakan Allah, dengan namanya dosa Adam diampunkan. Allah memanggilnya dengan sebutan kemuliaan. Tak ada yang masuk surga sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umat terakhir, kita umat belakangan, kita umat di penghujung zaman. Tapi jangan berkecil hati walaupun kita yang terakhir, umur kita paling pendek, badan kita paling kecil, umur kita paling singkat, amal kita paling sedikit, tapi kita insya Allah umat yang paling dulu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke leher. Tak sabar mereka, mereka datang kepada Nabi Adam. Adam, memintalah kepada Allah agar Allah memutuskan perkara di padang mahsyar. Kami tak sanggup tegak berdiri begitu lama. Mintalah Adam kepada Allah. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Aku bukan mendekati, aku malah makan buah khuldi. Akhirnya aku bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kami sudah tak sabar menahankan panas terik ini. Sejengkal dari ubun-ubun, berpeluh, berkeringat, tenggelam. Apa kata Nuh? Aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu karena anakku Kan'an. Ketika akan menghadap Allah, aku meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rab, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak salih. Gara-gara Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya irkab ma'ana, wahai ananda, wahai anakku, mari naik ke perahu bapak, mari naik ke atas bahtera, irkab ma'ana, kita akan selamat. Tapi apa kata si anak? Sa'awi ila jabalin yang simuni minal ma, aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku dari air ini. Banjir bandang tidak akan menenggelamkan aku. Malu Nabi Nuh meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Isa. Tapi semua permohonan sia-sia. Siapa yang sanggup menghadap Allah kalau bukan dia yang dijanjikan Allah? Apapun yang kau minta akan kuberikan ya Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Oleh sebab itu tak ada maknanya doa kita kalau tidak menyebut namanya. Tak ada gunanya khutbah Jumat kalau tidak menyebut namanya. Sia-sia solat kalau tidak menyebut namanya. Tergantung munajat dan permohonan kalau tidak menyebut namanya. Maka kita sebut namanya, kita agungkan namanya, menembus pintu-pintu langit. Menyebut namanya lah yang menyebabkan malaikat membuka-buka pintu doa. Menyebut namanya menyebabkan malaikat mencatat amal. Menyebut namanya menyebabkan malaikat penjaga pintu langit tak sabar untuk membuka, karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan suara saya yang habis, HP baterai pun habis. Mana HP-HP kita yang masih hidup? Tunjukkan bahwa Palembang masih bercahaya, bahwa doa-doa kita masih dicatat malaikat, bahwa doa-doa kita menebus pintu-pintu langit. Salam salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Matikan HP. HP boleh mati, tapi semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh mati. Betul? Sampai kapan kita perjuangkan ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa, sampai kita menghadap Allah yang terakhir keluar dari mulut kita, Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, indantihai ajalina, ketika ajal kami datang, ketika malaikat maut mencabut nyawa, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita doakan ustaz kita, guru kita, Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Taufik, yang selalu kita nantikan ceramahnya, hari ini terbaring di rumah sakit. Kita doakan sakitnya itu menghapus segala silap salah dan dosanya. Sakitnya itu mengangkat derajatnya. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha, duri yang menusuk tapak kaki, gundah gulana, susah hati, risau, itu semua menghapus silap salah dan dosa. Mengapa ada orang yang buat dosa? Pezina, peminum khamar, badannya sehat, tak pernah sakit. Mengapa ada ustaz kami sakit? Kadang goncang iman kita, kadang orang yang tak mengerti menjadi galau. Mengapa dia yang tidak sholat, tidak pernah bersujud? Mengapa sehat saja? Mengapa guru kami? Mengapa ustaz kami? Tapi orang kalau paham ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah sholat tapi sehat, orang yang tidak pernah sedekah tapi rezekinya murah, orang yang tidak pernah bersimpuh sujud tapi umurnya panjang, itu sebenarnya bukan nikmat, itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj, min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Sedangkan dalam hadis apa kata Nabi? Innallaha la yumli lizzalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu. Umurnya diulur Allah menjadi panjang. Badannya diulur Allah menjadi sehat. Rezekinya diulur Allah menjadi banyak. Hatta idza akhadahu, sampai akhirnya Allah menghukumnya, sampai akhirnya Allah mencabutnya, lam yuflithu, Allah tidak sisakan walau sedikit pun. Maka jangan heran melihat pendurhaka, melihat orang yang benci agama Allah, melihat orang yang menanamkan permusuhan. Sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya, sesungguhnya Allah sedang menunda azabnya. Sebaliknya, guru kita dibuat Allah sakit, dibuat Allah dalam keadaan perih. Sebenarnya hikmah di balik itu, ada orang-orang yang disayang Allah. Allah tidak ingin dia terkena azab di akhirat karena silap dan salahnya. Lalu diuji Allah dengan penyakit, didatangkan Allah dengan kesusahan. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walau sedikit pun, bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya.
mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita tidak akan pernah susah. Dengan menjadi orang Islam bukan berarti tidak miskin. Dengan ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita jauh daripada kemelaratan, tapi cara pandang kita berubah melihat kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Sudah berusaha, sudah berikhtiar, tidak didapat apa yang dicita-citakan, maka sesungguhnya ada rencana skenario yang lebih indah daripada yang kita inginkan. Karena Allah memberi bukan atas kehendak kita. Allah memberi sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada jalan lain kecuali ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amal yang tidak mengeluarkan harta karena dia bukan haji dan umrah. Ada amal yang tidak mengeluarkan suara karena dia bukan khutbah dan tausiah. Ada amal yang tidak mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad. Tapi amal itu lebih tinggi daripada surga. Apa dia yang selalu diminta orang ketika masuk ke dalam surga? Setelah mereka mendapatkan sungai, mendapatkan istana, mendapatkan kenikmatan, apa kata Allah? Madza turidun? Hai penghuni surga, kalian mau apa? Apa jawab mereka? Ridhaka. Kami ingin ridhamu ya Allah. Itulah makna ayat Allah. Waridwanum minallahi akbar. Ada yang lebih besar daripada surga. Ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diajarkan ulama kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena mendapatkan surga belum tentu mendapatkan ridha Allah. Tapi siapa yang mendapatkan ridha Allah, maka surgalah baginya. Maka ketika sakit datang, ketika ujian datang, tak ada jalan lain kecuali ridha menerima ketetapan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ucapan la haula wala quwata ini keluar dari mulut setelah berusaha maksimal. Saya tidak ingin gara-gara ucapan kajian malam ini lalu nanti hari Senin pegawai tidak masuk kantor, penjaga ruko toko ditinggalkan, ketika ekonomi jatuh turun ditanya, mengapa ekonomi kita hilang? Ridha la haula wala quwata illa billah. Ini bukan kajian, ini pembodohan. Sedangkan orang Islam berusaha, setelah berusaha berdoa, setelah berdoa fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal ala Allah, maka bertawakal, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara pandang kita, mindset kita, otak kita, itu yang diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang salah paham. Dulu saya sebelum ikut pengajian, hidup saya tenang. Sekarang setelah pengajian, sendal hilang, helm hilang, motor hilang. Maka pengajian bukan merubah keadaan. Apa makna pengajian? Merubah cara pandang kita. Sebelum mengaji sakit, setelah mengaji juga sakit. Sebelum mengaji susah, setelah pengajian juga susah. Apa bedanya? Sebelum pengajian memandang penyakit itu sebagai laknat, penyakit dianggapnya sebagai kutukan. Tapi setelah pengajian, sakit adalah bagian dari cara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka diujinya. Ketika Allah melihat seorang hamba bernama Ayyub alaihi salam dengan kenikmatan hartanya, ternaknya, keluarganya, anaknya, kambingnya, diambil kambingnya, imannya tidak berubah. Diambil ontanya, imannya tidak berubah. Dikeringkan gandumnya, imannya tidak berubah. Dimatikan anaknya, imannya tidak berubah. Itulah istiqamah, keimanan, ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita tidak goncang dengan apapun yang terjadi. Tegar menghadapi kesehatan, kuat menghadapi penyakit, hebat dalam saat kekayaan, susah pun juga dalam istiqamah. Maka dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf, al-istiqamah khairum min al-fikaramah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Berjalan di atas air, terbang di atas awan, belum tentu ridha Allah didapat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa,
terbang di atas awan. La tartar, jangan tertipu. Tapi pandanglah istiqomahnya mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini untuk yang kesekian kalinya di BKB, baik dalam acara Tabligh Akbar maupun Maulid Arba'in, ramainya malam ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, bahwa orang Palembang, Sumatera Selatan senantiasa dalam istiqamah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dimulai jam 9:30, sekarang jam 10:30, pas 60 menit. Saya pun istiqomah juga dalam 600 mililiter. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kesembuhan guru kita, kebaikan untuk kita semua, maka kita memohon dengan bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وبسر الفاتحة أن تشفي مرضانا. Sembuhkan guru kami ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang kau uji dengan penyakit ya Allah. Watarham mautana, curahkan rahmatmu pada saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, dalamkan ilmu agama kami dan ajarkan kami pemahaman yang benar ya Allah. Allahumma tawil umura masyayikhina, panjangkan umur tuan-tuan guru kami ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, maka angkatkan, naikkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, maka dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau sulit maka permudahlah ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafarta, keluar kami dari majlis Maulid Arba'in ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadhaita, lepaskan kami dari segala hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaita, sembuhkan semua yang sakit ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, rahmati semua yang meninggal menghadapmu ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis temukan dengan jodoh yang saleh dan salihah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin mempunyai anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami agar kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan jabatan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syabab al muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'an al ghala wal waba wal fahsha wal riba waz zina wal munkar, selamatkan anak-anak muda kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari segala yang merusak ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau ya Allah. Adhillana tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk, naungi kami di bawah naungan singgasana arasmu pada saat hari itu. Tak ada naungan kecuali naunganmu, tak ada perlindungan kecuali perlindunganmu, tak ada atap kecuali engkau yang memberikannya ya Allah.
Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat usia kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, maka yang terakhir dari mulut kami keluar adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan ada yang pulang dulu sebelum kita tutup dengan doa. Insyaallah yang tidak pulang berkahnya lebih sempurna. Amin. Doanya enggak panjang, sembari diedarkan kain untuk pengumpulan dana, kita tutup dengan salawat badar bersama. Setelah itu talqin dan doa oleh guru kita. Sama-sama kita dapat berkah malam ini insyaallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semua salatullah, doakan Palembang agar jauh dari balak dan musibah. Doakan guru-guru kita agar sehat afian. Doakan Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali agar panjang umur sehat afiat, dan semua guru-guru, para asatidz, para pimpinan kita insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. سموا صلاة semua ikut ilahi salimil min al-afati wal niqma. Ilahi salimil umma min al-afati wal niqma wa min hammi wa min umma bi ahli al-badri ya Allah. اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا. إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءتنا عنا بأهل البدر يا الله. Palembang suaranya. Salamullah ya keras. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabil barri bila adid wala hasri. Wa salli ala وآل سادة الغر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على يسين حبيب الله. على يسين حبيب الله.
Terus bisa dilanjutkan pengumpulan sumbangannya sebelum ditutup dengan talqinud zikir dan doa oleh guru kita Abu Yal Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Saya ingin mengingatkan, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa November? Besok tanggal berapa? Besok tanggal berapa? 2 apa? 2 November. Berarti kalau satu bulan ke depan tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2 juga kan kalau sebulan kan? 2 apa? Tahu ada apa? Kita buat maulid lagi, siap? Di mana? Di mana maulidnya? Tanggal 2 bulan 12 di mana maulidnya? Siap? Siap hadir? Kita bikin maulid besar-besaran, siap hadir? Di mana? Masih belum nyambung. Tanggal 2 bulan 12 di mana? Setuju? Takbir. 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 Sedikit mengingatkan Al-Qur'an imam. Al-Qur'an pedoman. Al-Qur'an petunjuk kami. Al-Qur'an satukan kami. Satu bait saja. Al-Qur'an imam kami. Al-Qur'an pedoman. Semua Al-Qur'an petunjuk kami. Cukup. Ya. Sallu ala Nabi. Takbir. Takbir. Mari sama-sama kita ikuti talqinuz zikir dipimpin oleh Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasul. الله عليه وسلم كلمة حق كلمة حق عليها نحيا عليها نحيا وعليها نموت عليها نموت وعليها نبعث عليها نبعث إن شاء الله إن شاء الله من الآمنين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين. ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أنت ولي نعمتنا يا رب وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا فنسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا ولما قضيت حاجاتنا ولما شفيت مرضانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Ada anak hilang Muhammad Rifki dan Muhammad Adol Aiman. Ayahnya Muhammad Torik pakai peci gambar sandal Rasul. Dua orang yang hilang, dua adik kakak. Mohon kalau ada yang menemukan diantar ke panggung. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta Ustaz Abdul Somad.
maka saya berharap para pecinta tentu tidak akan menyakiti orang yang dicinta. Berikan jalan kepada guru-guru kita, Ayahanda Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, biar turun dengan nyaman dari panggung ini. Jangan didesak-desak, jangan didorong-dorong. Insya Allah semua siap, semua akan ikut bersama-sama menjaga ketertiban. Terima kasih kepada semua yang membantu, Permata Lighting, Reuni, OMG, dan semua yang membantu, Bapak Wali Kota, Panitia Maulid Arba'in, besok malam Arba'in di Makam Aulia Kambang Koci pada acara Majlis Ziarah, dan lusa malam Senin di Kampung 19 Ilir di Kampung Jamalullah. Kemudian terima kasih kepada segenap laskar gabungan, baik dari FPI dan segenap sayap juangnya, Bang Japar, BG Bedulur Galo, Awabin, Rubat Mutawakilin, Aziadah, An-Nur, Salam Bikers, Biker Subuhan, dan semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Mungkin ada yang terlewatkan untuk disebutkan, namun insya Allah tidak ada yang lewat dari catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada undangan pada hari Ahad malam Senin, peringatan maulid di Masjid Ar-Ridwan Sukarame, insyaallah yang akan memberikan tausiah Profesor Dr. Kiai Haji Sukron Makmun dari Jakarta. Ya asyikal Mustafa, abashir binailil muna. Ya asyikal Mustafa, abashir binailil muna. Gadaragaka so safa safa asafa Dan
في غربتهم.